Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Babe sekarang berada di jalan Loh Bener, Celeng, yang menuju Celeng. Dan ini dekat dengan kampus Polindra ya, Politeknik Indramayu. Nah, Babe lagi melihat proyek irigasi ini, selokan ya, atau di Indramayu nyebutnya kalen ya, kalen besar atau kali besar. Seringnya sih kalen. Nah, ini terlihat di depan Babe di sono noh jauh. Lagi banyak alat berat ya, ekskavator dan fiber roller. Nah, ini sedang dikeruk dan ternyata ini lagi dicor ya. Bawahnya ini dikasih cor-coran lah. Nah, ini kan aliran air nih sebenarnya. Terus sampai ke sana itu aliran air. Ya, untuk irigasi. Nah, ini lagi proyek irigasi. Nah, Babe akan ke sana. Yang sudah diuruk nih, nanti Babe akan lihat. Ya, yang di depan Babe ini yang udah diuruk. Ke sana itu ke arah Cirebon ya, ke rumah Babe, Desa Ujung Jaya. Dan sebaliknya ke arah Jakarta yang ke sana. Kalau teman-teman ke Jakarta, jalur Pantura lewatnya sini. Tapi sekarang udah ada Pantura baru. Jadi mungkin khusus untuk mobil pribadi aja yang lewat dari sini. Kadang-kadang ada juga sih sebenarnya bis, tapi banyaknya kalau bis, truk juga di jalan Pantura baru. Nah, ini jalur lama ya. Nah, Babe akan nanti mencoba melintas di atas ini, jalan ini ya yang udah jadi nih. Ini kan udah diaruk tinggi nih. Tapi nanti di depan jembatan. Ada jembatan masuk. Semoga aja ini rampung ya sebelum musim hujan, karena ini udah bulan Oktober, mestinya sih kalau di tanggal selatan udah mulai ya rintik-rintik apa gitu ya, tiap sore juga kadang-kadang hujan. Nah, tapi nanti akan coba lewat situ nanti, mumpung belum hujan jadi masih kering, tapi kalau udah hujan udah nggak pastinya becek. Nah ya, tadi kan ke sana tuh, sekarang Babe lewat sini, di atas sini tuh. Ini kalau udah hujan becek. Nah, ini saluran airnya ini tengah, pinggir kanan itu jalannya. Nah, ini sawah-sawahnya irigasi. Nih, Babe coba melintas di jalan ini. Ini jalur di atas yang baru diuruk ya, tuh kelihatan masih baru. Kalau hujan nggak bisa lewat nih Babe nih. Ini karena lagi nggak hujan aja, kering. Nih sebenarnya ini nih yang harus didalemin juga sebelah kanan ini. Atau nggak tahu, mungkin jalannya dulu kali ya diperlebar. Nah, yang ini baru. Ini kan sawah tuh. Dulu kalau sebelum ada tol yang Babe lupa namanya yang keluarnya di Palimanan itu, Cipali, terus belum ada jalur Pantura baru, itu seringnya lewat sini. Ini kan Pantura nih, jadi di sini ini sering macet, banyak yang jualan juga. Sekarang udah enggak ya. Sekarang udah enggak, karena sudah terpecah. Ada yang lewat Pantura baru, ada yang lewat Cipali, tol. Ini jalannya.
Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Di depan juga sudah selesai ya, sudah ujung ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.